Membuat game Roblox untuk menjadi kaya dan terkenal, teman-teman. One day while making Roblox game, your family decides to leave you because you're a failure. You must become rich and famous to prove your family wrong and win back their love and support. Jadi di sini kita itu diremehkan, teman-teman, oleh keluarga kita karena kita gagal, teman-teman. Dan untuk membuktikannya, kita harus menjadi kaya dan terkenal agar mendapatkan cinta dan dukungan dari mereka lagi, teman-teman. Let's go. Nah, jadi ini dia, teman-teman, tempat kita membuat game dan ini keluarga kita. Oh, katanya mereka tuh kayak, ya mereka marah karena kita ngabisin duit untuk ngebuat game, teman-teman. Padahal game itu gak berhasil, teman-teman. Terus kataku, aku gak menyangka kalian ngomong kayak gitu. Aku akan membuktikan bahwa kalian itu salah dan aku akan menjadi kaya dan terkenal. 4 jam setelah menangis. Jadi aku menangis dulu 4 jam, guys. Pertama-tama apa yang harus kita kerjakan di sini, teman-teman? Oke, ini komputer kita, mari kita nyalain. Dan kita mulai membuat sebuah game Roblox. Dan kita buktikan bahwa keluarga kita itu salah, guys. Oke, temanya dark. Genrenya military. Gameplaynya anime. Oh, kita lagi ngoding ceritanya. Oh, gila guys, ini bikin game cuma 5 detik anjir. Sudah selesai, teman-teman. Mari kita rilis gamenya. Rilis. Oh, dapet 2 dolar. Oke, apa yang bisa kita lakukan dengan 2 dolar ini? Boh, meledak. Oke, kita bisa nge-hire teman kita, teman-teman. Tapi kita butuh 2 dolar. Mari kita bekerja lagi. Mungkin kita akan membuat tema donation agar banyak orang yang mendonasi dan kita dapat banyak uang. Rilis. Sama aja, teman-teman. 2 dolar juga. Oke, kita bisa menyewa sahabat kita. Sahabat, aku harap kamu membantuku ya. Kenapa sahabatku cantik gini, guys? Wah, apa ini? 20M. Aku bisa membuktikan ke keluargaku kalau aku udah punya 20M. Keluargaku siapa, anjir? Bill Gates kah? Mahal banget. Oke, kita bisa nge-hire orang juga di sini, teman-teman. Oke, kita buat lagi. Kita upgrade game kita. Oh, teman-teman, di sini kita bisa upgrade WiFi, game quality sama pengetahuan teman kita, guys. Mari kita buat lagi. Kita bikin game temanya klasik. Genrenya medieval. Medieval tuh kayak game RPG dan simulator. Simulator itu banyak di game Roblox. Alright, kita coba apakah aku bisa menjadi kaya di sini. Rilis. Yap, seperti biasa, 2 dolar. Oke, sekarang kita hire teman kita. Ini bukan best friend, ini teman biasa doang. Kamu yang bener ya, brainstorming. Brainstorming itu otaknya kena badai kah? Oh guys, kita bisa nge-hire team manager di sini. Harganya 94 dolar. Kita buat lagi gamenya. Create all town and city OB. Karena aku suka OB. Release. Yap, terus 2 game. Udah, ini nggak salah ya, teman-teman. Aku sudah mempunyai 33 dolar, guys. Ini waktunya aku untuk mengupgrade WiFi ku, teman-teman. Dan ya, mahal banget sekali upgrade 4. Oke. Okay. Oh, game quality ini kalau kita tambahin, teman-teman, pembuatan game kita akan jadi lebih banyak uang ya. Jadi kita tambahin ini, guys. Living room decoration 25 fans. Oh, di sini aku udah punya 29 fans. Kita bisa buka ini. Wow. That's gonna love this. Oke, ayah kita katanya bakal suka ini, teman-teman. Alright. Aku harus ngapain lagi? Ini kita bisa buka ini harga 30 dolar. Wow, gila. Kita bisa membuka di sini, teman-teman. Oke, kita kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi. Mari kita upgrade, teman-teman. Ini nih. Supaya pas kita render game-nya itu jadi lebih cepat. Beh, guys, lihat duitku. Aku sudah punya 76 dolar. Kita bisa nge-hire teman kita lagi. Ayo kamu kerja yang betul ya. Aku baru sadar ini keyboardnya mana ya? Dari tadi mereka cuma mukul-mukul meja aja, guys. Kita bikin hire time manager. Berarti nanti ada ini, teman-teman. Ada manajer yang membantu aku untuk ya itulah pokoknya. Oke, guys.
Uangku sudah 120, mari kita hire team manager. Boom. Ode, woi bangun. Ada yang tidur terus diteriakin gitu sama dia, guys. Ode jadi pengawas. Kamu kerjanya pengawas doang. Tadi mah enggak usah bayar ya. Kerjanya ngawasin doang, anjir. Aku juga bisa ngawasin mah. Lihat dia enggak ngapa-ngapain. Dia enggak bikin game, enggak bikin apa. Mendingan kamu kerja di mejaku sana. Heh, siapa nih? Kamu nih musuh ya. Mata-matain rumah saya kamu. Oke, kita mata-matain dia sekarang, guys. Karakter dia jelek semua, teman-teman. Ini lucu banget. Tapi masih lucuan sahabatku, guys. Lihat bajunya hitam sama kayak aku ya. Keren gitu loh. Duitku udah banyak. Kita bikin yang ini, guys. Kita hire teman kita lagi untuk bekerja di sini. Boom. Kurang 11 dolar. Nah, guys, apakah aku bisa meyakinkan keluargaku bahwa aku bisa sukses dari bikin game di Roblox? Kalau menurut kalian video ini bagus, aku bakal lanjut ke part 2 supaya kita bisa membuktikan bahwa aku akan menjadi kaya dan famous, teman-teman.